Oke, sahabatku dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya sedang berkegiatan, sedang perawatan kelapa sawit, perawatan kebun kelapa sawit, yaitu nanti untuk nyemprot piringan itu ya teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya teman-teman. Oke, langkah-langkahnya yang sebelum kita berikan racun atau herbisidanya itu teman-teman, kita berikan air dulu secukupnya ya, tidaknya ya seperempat lah, seperempat dari tabung cap ini. Nah, kurang lebih kita berikan air seperempat ataupun separohnya dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita takar dulu ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini saya kasih dengan dosis 100 ml ya teman-teman ya, kita kasih 100 ml. Mungkin teman-teman nampak ya, di sana ada tulisan 100 ml, 120, 140 ya. Ini bekas tutup kemasan wadah herbisidanya ini teman-teman. Kemudian kita isi sampai penuh ya teman-teman ya. Bahkan sampai keluar berbusa seperti ini. Nah teman-teman, piringan di batang kelapa sawit ini harus diwajibkan bersih ya teman-teman ya, agar pupuk itu tadi tidak sia-sia terserap oleh gulma ini teman-teman. Kita sudahi dulu ya teman-teman ya, kita sambung di esok hari lagi. Nah seperti ini teman-teman ya, contoh kebun yang rapi, bersih dan terawat ya. Nah, jadi pelepah-pelepah yang bekas peruningan seperti ini teman-teman, bekas peruningan seperti ini ya, dipotong-potong jadi dikumpulkan di keliling piringannya ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk pelembab ya, untuk melembabkan media ataupun piringan kelapa sawit ini.
Ini suatu saat bisa menjadi pupuk kompos, teman-teman. Dia menjadi pupuk kompos dan sangat bagus sekali, teman-teman. Perakaran baru itu muncul sehingga cepat ya. Apalagi terus nantinya itu diberikan pupuk kimia, pupuk sejenis pupuk majemuk ataupun pupuk tunggal ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap semangat selalu, sehat ya, sukses. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kami di kebun. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua, sahabat dimanapun berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.